Hai, Assalamualaikum guys. Okay, aku just nak tunjuk kau something. Uish. Wow, Akbar. Aku tak tahu macam mana nak cakap keadaan ni, tapi jap, korang tengok lah. Korang tengok. Sedih. So, ini keadaan rumah aku sekarang. Sekejap. Tu bro. So, aku tadi keluar dinner dengan isteri aku. Bila aku balik, benda ni aku dah perasan lama tapi tak ada lah, teruk. Cuma yang bila balik tadi dia dah start ada mark yang macam korang nampak tu. Sekejap. Tu lah. Hitam tu. Aku tak tahu apa benda. So dia macam yang macam mana prints made lah. Yang mana aku rasa lah. Aku tak tahu lah. So aku dah contact member aku ni. InsyaAllah tengok lah Sabtu kita orang jumpa. Apa-apa aku update dekat tu lah, Sabtunya video lah. Ui, tangan aku dah ketar ni. So thank you guys for support aku. InsyaAllah jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Ada orang tulis ni pula. Hellbound. Hai, Assalamualaikum. So hari ni hari Jumaat. Okay, first of all, why aku rekod dalam kereta sebab aku baru je lepas beli makan. Lepas tu leh tu sebab macam yang korang tahulah, semalam aku tengok keadaan bertambah teruk. And aku just nak wish thank you so much. Aku just nak cakap thank you so much kepada yang support aku. Aku hargai sangat kata-kata semangat korang, especially daripada follower Abang Joe sendiri. Orang ke? Ha. Sorry lah, awkward sikit lah sebab aku first time buat dalam kereta macam ni. Lepas tu dengan tak ada setup, tak ada apa semua kan, terkejar sikit lah hari ni dengan kerja lagi. Lepas tu aku just nak cakap terima kasih banyak-banyak dekat korang. Alhamdulillah aku capai juga 1000 subscriber. Dan di atas doa, di atas sokongan korang, InsyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik. Aku terima segala teguran dan juga ilmu yang korang dah bagi pada aku, especially untuk aku kurangkan apa sahaja gangguan yang aku dah terkena. Sebab itulah aku decide esok aku akan berjumpa kawan aku untuk dapat pandangan pertama dululah. So semalam sebenarnya aku baru balik daripada dinner. Lepas tu aku tak expect yang keadaan dah seteruk tu. And oh, FYI, kalau korang nak tahu, sebenarnya aku dah kena gangguan sebelum aku buat YouTube lagi sebenarnya. So kepada korang yang ingat aku kena ganggu sebabkan jenis konten aku, itu mungkin dia menterukkan lagi apa yang aku dah kena. Sebabkan macam dulu aku, since 2007 dulu, time aku stay rumah Kajang, The only reason aku pindah ke rumah ni adalah disebabkan gangguan yang teramat teruk tau. So aku, bukannya aku cakap aku tak takut, aku takut. Cumanya aku harap korang ada orang tengok pula. Aku harap korang faham kenapa aku tak boleh terlalu takut. Sebabkan aku tak nak terbawa-bawa. Aku just nak korang faham situasi aku, di mana aku tak boleh nak keep on pindah. If kena gangguan pindah. Cumanya apa yang aku perasan adalah dekat dinding tu aku tak pernah lagi sampai ke tahap tu. Sebab itulah aku decide untuk ambil juga advice korang. Aku tak adalah nak jumpa terus pakar perubatan Islam ke apa ke. Aku just nak tengok pendapat kawan aku yang tahu berkenaan dengan benda ni macam mana. And aku harap korang doa je. Lagi satu, aku tak nak video ni terlalu panjang. Lagi satu, aku just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sanggup subscribe, kepada korang yang sanggup support. Just nak tengok aku buat channel dengan Abang Joe collab tu. Aku dengan Abang Joe tengah usaha kan untuk dapatkan video tu guys. So aku rasa apa yang terbaik adalah korang doakan aku dan Abang Joe dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala dan dijauhkan daripada sebarang benda yang kita tak nak lah eh. So thank you so much guys. Assalamualaikum. InsyaAllah aku akan try
berbincang dengan Abang Joe macam mana berkenaan dengan video collab tu, sebab Abang Joe pun dah tak sabar sebenarnya. And aku minta maaf guys. So yeah, itu je yang aku nak cakap. Thank you guys, thank you so much. Aku appreciate sangat segala kata-kata support semua guys. Alright, alright. Penat sebab penat brother. Pegang penat korang. Aku pegang kamera, aku tak biasa. So thank you so much. InsyaAllah doa lah kan. Aku takut sebenarnya. Aku takut sangat apa yang jadi. Kadang stres pun ada. So kita tengok lah macam mana kan. So siapa yang cakap Prince Mate tu tipu, itu je lah. Hai. Lepas tu lagi satu. Lagi satu. Lagi satu. Sebelum habis. Thank you juga kepada yang memberi aku teguran tentang sebutan anchor. Aku selalu sebut malam anchor, malam anchor. Sebenarnya bukan anchor, sebenarnya anchor. Sorry lah kalau ada yang tak selesa dengan sebutan aku, salah lah itulah. Ada yang tegur pasal aku punya percakapan aku tak betul kan. Aku English memang tak power. Aku minta maaf lah. Aku minta maaf sangat. So kalau ada antara korang yang katalah kan kena tengok video yang perfect, yang contohnya maksud aku video tu kenalah sebutan dia sebutir-sebutir, sorry lah. Aku rasa aku tak mampu. Sebab aku I'm not Englishman. Nampak? Salah berada. So thank you so much. Tu je lah nak agak.